iPhone juga kalau enggak. Enggak pakai iPhone juga. Waduh. Nanya nanya dulu ya, kalau ini iPhone SE 2020 berapa? Oh, SE 2020. SE 2020 itu biasanya kalau perkiraan harga ya, perkiraan di bawah sejuta sih harus. 600 ke atas gitu. Sama kayak 10R itu. Udah pasang tadi ya? Iya, udah sama pasang. Soalnya belum pernah ada yang ganti itu SE 2020. Iya. Ini udah mulainya aja dari sekian tahun kan. Dia gak cocok sama iPhone 8 gitu ya. Walaupun seukuran beda ya. Iya, beda. Tapi nanti kalaupun kalau diganti, seandainya diganti nih, itu tetap kedetek baterai health atau strike? Baterai health-nya ada dua opsi, ada yang mau langsung, ada yang mau tetap kedetek baterai health-nya, ada yang enggak kedetek. Kalau yang baterai health-nya cuma strip doang gitu, iya, betul. Itu pengerjaannya lebih instan sih, jadi langsung diganti aja. Tapi kalau yang baterai health-nya pengen kedetek itu makan waktu, ada prosesnya juga. Tapi bisa ditunggu? Enggak. Ditinggal? Iya, ditinggal. Bisa 3-4 harian. Mau ninggal ini ya, fleksibelnya yang kali ya diganti? Iya, kan itu selnya doang tuh yang diganti kalau pengen tuh aja. Harganya beda atau enggak? Harganya kayaknya beda dikit ya, beda motor. Tapi kalau tadi kan pakai peniti tuh. Tapi kalau dari sini bisa juga sebenarnya. Dari situ bisa kalau baterai tabletnya normal. Oh iya, takut yang. Kalau baterai tabletnya enggak normal kan dia enggak bisa di-detach tuh. Oh bisa, pakai aplikasi. Udah bocor. Jadi gak tahan lama ya. Iya. Siapa saja. Oke. Gak buru-buru kok, katanya sih. Sistemnya transfer ya? Iya. Oke. Di transfer aja lebih bagus. Ada nota apa? Ada nota apa nih? Sip. Transport.
nggak kerja mau beli laptop juga ya. Dia nanya doang. Pulang siap-siap, sudah siap. Hari-hari biasa buka jam berapa? Buka jam 10. 10. Hmm. Sampai jam 7 sampai jam 9. 9. Hmm. Kalau Sabtu itu sampai jam 7 doang. 7 tapi buka jam 10 juga. Iya. Minggu tutup. Minggu tutup, tanggal merah tutup. Tanggal iya. Satunya di Mangdu ya? Kenapa? Kalau di website satunya di toko satunya di Mangdu. Iya. Ini makanan apa yang enak? Mau bungkus. Saya biasanya beli warteg sih. Beli warteg? Iya. Ini jatuhnya apa? Pak Mawati atau? Cilandak. Cilandak? Cilandak Barat. Oh iya, iya betul.
Jadi saya ngelewatin MR ini, ngelewatin rute MRT itu, Jinawi. Oh, itu ada paling paling dekat di sini tuh Cipete paling. Cipete. Cipete. Yang paling dekat sini. Kantornya di daerah Kuningan. Dekat dong. Thank you.
Pasnya satu atau dua? Satu. Satu. Saya minta tolong bersihin aja, mau udah bersih. Sudah. Lagian, kayaknya nggak kotor deh. Nggak ada yang... Kotor ya? Nggak, apa ya? Biasanya kalau kotor kelihatan tuh. Aman ya? Ini aman ya. Orangnya suka merokok. Ini, nanti minta tolong ini pasnya. Bersihin yang ini, dan dibuat aja. AC itu AC di hotel mah bukannya nggak sehat ya kalau AC dipasang ngerokok. Iya makanya ini saya juga baru tahun ini masuk pindah kerja. Pas kenalan salaman kan ini ngerokok santai gitu. Iya di depan laptop. Di toko ini baru mas, udah lama. Toko ini kayaknya udah 2 tahun lebih deh. Tapi awalnya yang dibangun juga sih. Iya, kalau dibangun udah lama banget. Soalnya kemarin dulu lumayan tuh kan. Sebelum lebaran ya, orang pada nyari nyari baju juga, baju satu yang